warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat wa bidzikrihi wa dzikri auliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima uklik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril adzim amma ba'du. Para jamaah ingkang kita hormatan, kita mengawali ngaji rutin tiap malam Rebu beberapa masukan untuk mengkaji kembali kitabnya Sultani Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani inggih menika kitab Sirrul Asrar. Saderengipun kita mulai, monggo kita berwasilah wonten ngasanipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sak keluarganipun lan para sahabatipun. Syaulillahi lana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadrati Sultani Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Ibnu Abi Syoleh. Syaulillahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sudah malih. Kelawan disiril Fatihah keberkahan, keselamatan, kesehatan, kepahaman dan sebagus istiqomah disiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dimulai Mas Pirin langsung di mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo para Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmani Allah Ar-Rahman Ingkang Maha Welas Ar-Rahim Ingkang Maha Alim. Mukadimatul Mu'allifi utawi iki iku mukadimahe pengarang kitab iki. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali puji kulillahi kalau mustara al-qadir kang kuasa al-alim kang alim al-nadiri al-halimi al-jawadi al-gawi ar-rahmanir rahim. Munazilin zikri kang nurna ke zikri al-hakim ni kang ngejaksara wal Qur'an ilan kang nurna Qur'an al-amimi kang aku al-makusi ing atas kang tenutus iki nil kowil wassalatul mustaqim wassalatul tasekabanis wassalatul utawi selamat wassalamu utawi selamatan ala khatimi risalati iku ing atas khatami risalah pungkasan ikan tinti utus wal hati kan nodo hakim nodo lalati saking petang wal musarifi langkang dan mudah yang akan merusal ikan tinti utur bi asrafil kutubi kelawan luar mulia-mulia nebio pro kita dan utus ilalah anjali merewang ajan wal arobi lan wong arat Muhammad di nabi yaiku nabi Muhammad nabi ikan tinti nabi al-umi ikan umi Al-Arabi kang bangsa Arab Al-Ummiyina Amin. Allahu mungkin-mungkin Gusti Allah pada selamat alaihi ngatas Nabi wa sallam lalu mimpi paling keselamatan sapa Allah wa ala alaihi kan ngatas keluarga Nabi Wanda dan muhlatina alam dituduh wawang angten paling dituduh wa aswabi lantai pada sahabat Nabi Al-Akhyari Al-Akhyari kang dadi pilihane al muntajibina wassalamualaikum mugi bareng selamatan sapa Allah tasliman kelawan selamat menang wa hamdan lan bareng wa hamdan lan puji kasiran kelawan akeh kasiran kelawan akeh
Bada dulan sakwise mau muji dhuwur kabeh iki ufan ilmu monggo tawi ilmu asrafu mu'angun kabibatun luwih mulya wa ajalu martabatun luwih agung ke martabat wa abahamun fakhiratun wa rabahamun tajiratun nan wa abahamun nan batikan dan muntajirotun tegangan hibi krono kelawan ilmu mau yutawa selu ikut dadi bisa tumeko ila tauhidi robbil alamin maling nauhid ke pengilami alam kabeh watas diki ambiyai hilan benerake benar-benar nabi ini Allah al-mursalin akan dan utuskan dan sallallahu alaihi ajma'in sallallahu billahi utawis kabani keselamatan Gusti Allah ku alaihi ngatasnya ambiya ajmaina kelawan sekabihane Soro di sebab ulama-ulama piro-piro wong alim iku khawaso ibadillahi jadi khususnya utawa istimewane kaulane Gusti Allah aladina yaitu wong-wong ake istabaru ila alami dini Wadahu menganut lakihu ulama ilaihi malik bimaziyatil fadli kelawan pepesek fadlan wa asarahum wa astaghfarum Wahum utakil ulama ma'u'iku wa nusadul anbiya iku dadi walisi bila-bila nabi wa khulafahum lan dadi penggantini khulafah wa sadatil muslimina lan kebejani wong bila-bila muslim wa arafahum Kama kala Allah Ta'ala summa arasna kitab wal Qur'an dati nastabainahu min ibadillah man ibadina fa minhum dalimun li nafsi wa minhum mutasidun wa minhum sabiqun bil khairat Surat Fatir Wa kama kala nabiyu wa kama kala anaka yang dikus sapa nabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Salam bagi para selawat sapa Allah Gusti Allah ala ing atas nabi wa alihi lan keluarga nabi wa salam lan bagi para selamatan sapa Allah mendengane al ulama wa rasul anbiya bil ilmi al ulama utawa para ulama utawa alim iku wa rasul anbiya i dadi warise pira-pira nabi waris bil ilmi kelawan ilmu yo ibu yo beyo temen Hum ing ulama sing dadi warisin nabi ku sapa ahlus samai penduduke ahli langit batas tafirulan dari pangapura lahum batas tafirulan ngapura sallallahu lahum jalo ake ngapura lahum marang batas tafirulan pari ngapura lahum maring ulama mau sing dadi warisin Al-Nabi Al-Hi'alu Kewan-kewan Kewan-kewan Fil-Bahri Fil-Bahri yang dalam laut ila yaumil kiamati Ngapuro masak ila yaumil kiamati maring Dino kiamat Kalau tahu sapa Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Salam bagi paling kesan Salawat sapa Allah ketua lain Nabi Wa alihi lan keluar dikit Nabi Wasallam Alam paling keselamatan Sapa Allah Ya Rasulullah wa ibadah ya malkiyamati sunnah yu majisil ulama Ya Rasulullah wa sabar Allah kustu ala ibadahi Bila bila kaula ya malkiyamati in dalam dunia kiamat sunnah yu majisil ulama Wa yakulullah ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala Ya masyarakat ulama inni lam amdok ilmi bikum illa li ilmi bikum Ya masyarakat ulama Ya masyarakat ulama kolong-kolongan negara kolong alim ini setune insun iku nama anda orangnya lagi sapa insun ilmi yang ilmu insun fikum yang dalam sirwa kabeh illa bi ilmi bikum illa bi ilmi kecuali kelawan berapa illa bi ilmi kecuali mani berapa ilmu insun bikum lan sirwa kabeh walang mandolan orangnya lagi bu insun bu yang ilmu fikum Fikum apa fikum itu? Fikum. Fikum ya, dalam sakape lawa adi bakum. Orang nyekso. Mau kayak ti. Orang nyekso. Orang nyekso. Indaliku mau kau podo berdarah siwa kape. Indaliku mau kau podo berdarah
berkah budan ilang jenati maring swargo. Lakon gopar tumangko teman-teman ngapura ingsun lakum marang sirokabe. Alhamdulillah sekali puji kulillahi ta'ala lillahi katunya Allah Rabbil alamina kami ngirani alam kabe ala kulih halin ingatan sesuatu sabar. Lakon ala dinan jalan jenat dan terlalu jadah haudan lil abidina ala dinan alamina jahala kang dati akas sapa Allah ala sanata ing swarga daraja hadon lil abidina hadon ing bagian bagian pemaring wal kurbatu lan dati ake ing kurbah keparat lil arifina kedue wawongan poto marifat atau marif ama batu ama batuan apa kena sa'wisi muji ngandur kabeh pala makhlaka mangga tetekane ndadake sapa Allah Gusti Allah ruha Muhammadin ing ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan ing dalam kawitane min nuri jamalihi dan ndadake saking nur jamali Allah kana kala kaya dawu sapa Allah Gusti Allah taala fil hadisil qudsi ing dalam hadis qudsi khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi khalaqtu ndadake ingsun Muhammadan ing Muhammad awalan ing dalam kalatan min nuri wajhi saking nur wajhi ingsun wa kana qala lan kaya dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu ma khalaqallahu rubahi awalu ma utani kakatani berkoro khalaqo kanda dedake sapa Allah kudala ruhi ing roh ingsun wa awalu ma utani kakatani berkoro khalaqo kanda dedake sapa Allah kudala ruhi ing roh ingsun wa awalu ma utani kakatani berkoro khalaqo kanda dedake sapa Allah kudala akolama ing kolam wa awalu mana tegak kolak mendetak sampai Allah kita al akla ing akal wal muradu utawa kang ten kerap keminhum minhum saking dahulu iku kolak kolak maniku iku sayun wahidun sayun suci suci wahidun kang suci wa huwa utawi sayun wahidun iku al hakikatu Muhammadiyah iku satu menit Muhammadiyah lakin semuanya nuron likoli isofian anil dolamannya al-jalaliyah lakin semuanya tetap ini dan anil nuron ing nur likoli hikrono ananin nur iku sofian iku suci bersih anil dolamannya anil dolamannya disaking sifat dolaman dolama al-jalaliyah kama kola kaya sebab kama kola kaya dawa sapa Allah Gusti Allah ta'ala kada jarakum minallahi nurun wa kitabun wa aklan dan tetap lagi mau ing akal ikonih kronos anane akal iku mudrikan lil kuliyati namo ake orang sakabehan nil kuliyat wa kolaman lan dadake ing kolam likoni krono sedene kolam iku sababan kalam iku dadi sebab linak lit ilmi maring kanggo nindak ilmu wa kama ana kolam lan kaya sedune kolam kalam iku sababun sabab nakola ilma fi alamil ruh-hurufati minda ke ilmu ya, dalam alam huruf hamparan huruf farruhu monggo utawi ruh al-muhammadiyikan bongso Muhammad iku ikhlas silatil akwani wa awalul kainati utawi kawitane kainat atau kaun pira-pira ciptaan wa awalul kainati utawi kawitane pira-pira ciptaan wa asluha
asal cipta. Ya, asal cipta. Kainat kama qala kama qala qayo. Dawus sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana minallahi wal mu'minuna minni. Ana utawi ingsun nabi iku minallahi saking Gusti Allah wal mu'minuna utawi pira-pira wong mukmin iku minni saking ingsun ingsun nabi. Wa khalaqa minhul arwaha kullaha fi alamin lahud. Wa khalaqa mong dedake sapa Allah. Wa khalaqa mong dedake minhu al arwaha ing biradara kullaha fi alamin. Wa khalaqa mong dedake sapa Allah minhu saking ruhu Muhammad niku al arwaha ing biradara ruh kullaha sekabeh ruh dan dadake fi alamil lahuti ana ing alam lahut fi ahsani takwimil hakiki ing dalem sak bagus-bagus kedadian alhati wa hum ismu hijlatun hijlatun mana wani hijlatun ing fungsi wa utawi roh Muhammad ini iku hijlatul kumsi fi dalikal alam wa utawi ruhu Muhammad iku watonul alwatonul asli watonul asli asal kedatian bala mamah damang watakalani tatkalani wis liwan atau wis liwan kedatian singwi maktake mau alaiha ingatasi arwah arba'atal alafin ing patang ngewu sanatan ing dalam tahun ni ngewu tahun kholakon dadake sapa Allah Gusti Allah kholako mongkon dadake sapa Allah Gusti Allah al arsya ing aras min ruhi aini min nuri aini Muhammadin saking nur ain Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wabawakiyal kulyati minhu utawi piro sing keri ingat iku minhu saking Nur Muhammad ini Farudat al-arwaha ila terki asfalil kainati Farudat mongon tentulak tentulak ini Farudat mongon tentulak dikembalikan, diturunkan Barudatil arwahu ila tarki asfalil kainati Akni al-ajadu Sinti maksud niku jazad kembalikan berapa roh niku ila tarki asfalil kainati Akni al-ajadu Sinti maksud niku jazad berapa jazad Kama kalau Allah Ta'ala Suma rogatanahu asfala sabili Yakni angsalahu awalan min alamin lahud angsalahu nake sapa Allahu ing arwah awalan ing dalam kawitane min alamin lahud saking alam lahud ila alamil jabarut maring alam jabarut walbasamu Allah Ta'ala binul jabarut Wal basarum menanggoni wukin arwah yang berabar roh mau sapa Allah Gusti Allah Ta'ala binuril jabrati kelawan nur jabarut kiswatan bainal haramaini wahua arruhu sultani roh sinangan jabarut diani ruhu sultani Suma anzalahum bihadil kiswat ila alamil malakut Suma anzalah mangunulaka Sapa Allahum arwah bihadil kiswat di kelawanan iki pakaian Tau penganggu ila alamil malakuti Maring alam malakut Suma kasahum binulil malakuti Kasan ini mana? Dibungkus no. Bungkus Suma kasahum nulidin Bungkus sapa Allahum ing arwah binuril malakuti lawan nur malakut
tersulkeh bilum malakuti bimuril malakuti kelawan nurul malakut bahwa aruhur wahmi sing bahwa utawi nur yang jenenge rubul bahwa nang utawi mau sing wis turun nang malakuti diarani rubul diarani ruhur wahmi sumang zalahum ila alamil mulki sunang salam nurunake sapa Allah arwah ila alamil mulki maring alam mulki bakasahulan bungkus sapa Allah umi arwah mabbi nuril mulki kelawan nur mulki wahuwa arruhul jismani wahuwa tawi ruh sing alam mulki mahu dani ruhul jismani ruh tanpa sol jisim sebenarnya coba sen itu terus ya, tak ulas ya bosan lu sekali positif mana para jamaah, ini mukotimah itu agak panjang, tapi nanti saya bagi tiga. Dan di dalam mukotimah ini sudah apa? Sudah termaktub. Ya. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani mengawali dalam kitabnya dengan mukotimahnya dengan memuji Alhamdulillahil Qadiril Alim. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. An-Nadiril Halim yang Maha Melihat dan Maha Santun. Al-Jawadil Karimi yang Maha Memberi dan Pemurah. Rabbir Rahim, Tuhan yang Memelihara dan Maha Penyayang. Munasili Dikril Hakim yang menurunkan dikir yang bijaksana. Wal Qur'anil Azim dan Qur'an yang Agung. Alal Mab'usi Bidil Qawim atas utusannya dengan agama yang kokoh. Wasiratil Mustaqim dan jalan yang lurus. Wassalatu wassalamu ala khotimir risalah. Salawat dan salam atas Rasul yang terakhir wal hadi minad dulalah. Ya, sebagai petunjuk dari kegelapan al musarraful mursali bi asyrafil kutubi ilal ajami wal arabi. Yaitu utusan yang mulia dengan kemuliaan kitab ilal ajami wal arabi. Kitab itu yaitu Al-Qur'an untuk ajami itu adalah orang-orang di luar Arab. Wal Arabi dan yang orang Arab. Rupanya Muhammadin Nabil Ummiyil Arabiyil Amin. Ini bukan ya amin. Rupanya Muhammad Nabi yang Umi dari Arab. Karena amin ini juga nanti membedakan, hati-hati ya. Amin itu kalau tulisannya amin itu maknanya tentram, keamanan. Ya, tapi kalau amin itu minta pertolongan. Tapi kalau amin ini maknanya jujur, bisa dipercaya, amanah ya. Ini kan berarti ummil arabiyil amin. Tapi kalau amin itu mudah-mudahan dikabul mintanya. Sehingga nek dong amin kan nek kowe amin wis beda kan ya. Dari amin ya. Nah ini di sini arabiyil amin ya. Berarti nabi yang jujur, yang amanah, yang bisa dipercaya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah paling rahmat ta'dim ing atase Nabi Muhammad lan keselamatan wala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad hudatil muhtadin, yaitu petunjuk bagi yang mendapatkan petunjuk washabi lan para sahabate Nabi Muhammad al ahyari, yaitu orang-orang yang terpilih. Muntajabin itu sama namanya terpilih. Jadi orang yang terpilih dan yang ya siap dipilih. Wassalamun taslima dan salam yang sempurna wa hamdan kasiron. Segala puji yang banyak wa ba'du, dan setelah memuji bersolawat yang di atas itu Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan fal ilmu asrofu mankobatin, maka ilmu itu ditempatkan paling mulia. Wajalu martabatin dan tinggi kedudukannya. Wabha mafkhoratin, ini kebanggaan yang agung. Wabha itu agung, mafkhoratin itu suatu kebanggaan. Jadi orang yang nyari ilmu itu suatu kebanggaan yang agung. Warbaha majarotin, warbaha itu keuntungan.
majrutin itu sebuah perniagaan perdagangan, sehingga artinya suatu apa keuntungan yang paling bermanfaat. Sebuah perdagangan yang paling keuntungan bermanfaat adalah mendapatkan ilmu. Ini dimaksud tu arbaha majrutin. Ya, nah, terlagi arbaha suatu keuntungan majrutin itu perniagaan atau perdagangan. Idh bihi, karena dengannya ilmu itu. Ya, karena dengan ilmu itu yutawassalu ila tauhidi rabbil alamin. Orang bisa tersambung kepada tauhidnya Tuhan alam semesta. Watasdiqil anbiya'ihi wal watasdiqil anbiya'il mursalina, dan membenarkan para nabi dan para rasul. Karena tanpa berilmu tidak bisa. Shalawatullah alaihim. Mugi Allah paring rahmat takdim ing atase kabeh para nabi lan para rasul ajmain alai kabeh. Sorol ulama'u, jadilah orang-orang alim itu wasun ibadillah, yaitu hamba-hamba Allah yang khusus. Ijtabahum ila ma'alimid dinihi, ditempatkanlah mereka para ulama itu ila ma'alimid dinihi, itu menjadi sumber-sumber pengetahuan agama. Ma'alim dari alim, jadi orang-orang yang sing alim ya. Wahdahum, dan mereka yang mendapatkan petunjuk ilahi atas mereka para ulama, bimaziyatil fadli, dengan keutamaan ya. Jadi bimai, banyak keutamaan. Mereka para ulama itu adalah orang yang mempunyai banyak keutamaan. Fasarohum wastofahum, labete para ulama, tinggalane bekas-bekasnya para ulama, bentuk-bentuk satu. Kemudian wastofahum, mereka lah para ulama ini orang-orang yang dipilih. Wahum, dan mereka para ulama ini warasatul anbiya'i, adalah pewaris para nabi. Wa khulafa'uhum, dan pengganti para nabi. Makanya ini para ulama itu begitu. Ini wasadatul muslimina, bukan saat tuan-tuan. Jadi mereka adalah pemuka-pemuka orang muslim. Mas Pirin di anune apa kabejan ya. Sadatul tuan-tuan. Dan mereka para ulama ini menjadi pemuka-pemuka orang-orang muslim. Wa urafa'uhum, dan mereka para ulama lah yang paling mengetahui. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, summa arsalnal kitaba alladzi astofaina min ibadina, summa nuli arsalna, ingsun Allah ngutus, kami mengutus, kemudian kami utus, kami wariskan, summa arsalna, kemudian kami wariskan kitab itu, kitab alladzina astofaina, yaitu untuk orang-orang pilihan kami, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum, maka setengah dari mereka, dzalimu li nafsi, ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Wa minhum, dan setengahnya dari mereka itu muktasidun, ada yang di tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairati, dan yang setengahnya lagi sudah lebih mendahului berbuat baik. Artinya ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul ketika diajarkan, sampai sekarang pun begitu. Ada yang diajarkan mereka dzalimu li nafsi, diulang bahwa dia tetap mendzalimi diri sendiri. Ada sih yang tengah-tengah, yo percaya, yo ora, dan sebagainya. Wa minhum sabiqul bil khairat, ada yang mereka itu sudah lebih dulu melakukan kebaikan. Contohnya diulang, misalnya sabar. Aku wong wis biasa sabar karena wis berarti sudah lebih dulu. Nah, ini semua ajaran yang diberikan nabi itu kepada umatnya kayak gitu. Ini Al-Fatir ayat 32. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya'i bil ilmi. Para ulama itu adalah pewaris nabi karena berilmu, dengan ilmunya. Sehingga nabi itu mewariskan yang paling martabat ilmunya. Nah, ketika para ulama itu mewarisi ilmunya, mereka adalah pewaris nabi. Yuhibbum ahlus samai, mereka para ulama dicintai oleh penduduk langit. Wa yastaghfiru lahumul khitanu fil bahri ila yaumil qiyamati, dan kalau mau tafsir bebasnya, dan hewan-hewan di laut itu memintakan ampun kepada para ulama sampai hari kiamat.
Astaghfirullahum lan podo jaluake ngapuro marang para umat lahumul khitan fil bahri kewan-kewan yang dalam laut ila yaumil kiamah. Di istimewanya ulama kayak gitu ya, penduduk langit mencintai kewan-kewan nang jero laut kabeh njaluke ampun. Makanya tidak ada alasan kita itu tidak hormat sama ulama karena mereka memang orang terpilih ya, wastofahum, mereka itu adalah orang-orang yang dipilih. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yab'asuhu ibadah yaumal qiyamati, yab'asuhu ngiring sapa Allah, yab'asuhu ngiring ibadah ing kawulane yaumal qiyamati, ing dino kiamat. Jadi Allah itu menggiring hambanya pada hari kiamat, summa yumayyizul ulama, kemudian dipisahkanlah para ulama. Ini pula dia. Fayaqulullahu ta'ala mengkodawu sebuah ta'ala marang para ulama, ya ma'asarul ulama ihe para ulama ini lam aduk ilmi, sesungguhnya tidaklah aku memberikan ilmuku. Nah, ini sesungguhnya ingsun lam aduk raparing sebuah ingsun ilmi ing ilmu ingsun fikum ing siro kabeh para ulama illa li ilmi bikum angin kanggo ngilmuni ingsun bikum lan sira kabeh. Diberikan ilmu itu sungguh kuwi iso ngilmuni, artinya men iso makrifai. Walam adahu fikum, dan tidaklah aku memberikan kepada kamu semua lau adib bakum dan aku tidak menyiksa kepada kamu semua intaliku ilal jannati, masuklah ke dalam surga. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kamu semua. Inilah keistimewaan ulama, sehingga nang roro masar itu perlu lah ngundel ulama, perlu lah kurun derek ada. Karena men syaratnya jadi alim itu ya au muta'aliman kun aliman, jadi suruh orang pinter au muta'aliman dia ngaji derek. Nah ini dipisahkan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, ala kulli halin, atas semua keadaan. Ini juga ucapan ini hadis juga, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bisa artinya bersyukur dalam semua keadaan. Alladzi ja'al jannata darajata hadzalil abidina, yaitu dijadikan surga atau derajat itu satu hadiah atau pahala untuk orang-orang ahli ibadah, lil abidin wal qurbat, dan kedekatan dengan Allah lil arifina, itu untuk orang-orang arifin. Sehingga di sini dibagi ya. Nek abid orang ahli ibadah itu surga di ya piwalese. Kemudian kalau kurbah orang yang dekat dengan Tuhan para wali itu adalah lil, untuk orang-orang arif. Falamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Allah menciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan yang pertama-tama, min nuri jamalihi, itu dari cahaya keindahannya Allah. Jadi pertama Allah menciptakan makhluk, yang pertama-tama diciptakan adalah ruh Muhammad. Sebelum ada apa-apa, sebelum ada kejadian. Dan itu diciptakan dari cahaya keindahannya Allah. Hal ini Syekh Muhyiddin Abdul Jalani menukil kama qala wa ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi, nyiptake ingsun ing Muhammad awalan kawitane min nuri wajhi, saking cahaya wajah ingsun. Jadi nek cara bahasa di bahasa kasar, bahan bakune Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya nur wajah Allah. Ini hadis qudsi. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Pertama-tama yang Allah ciptakan itu adalah ruh. Awwalu kawitane ma khalaqallahu, barang kang diciptake
ngawong itu ruh. Jadi pertama Allah nyiptake itu ruh. Kemudian ini ada empat redaksi yang nanti perlu dipahami. Ya, ini hadis qudsi ada empat redaksi. Wa awwalu ma khalaqahu nuri. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah nur. Jadi yang pertama adalah tadi awwalu ma khalaqahu ruhi, ruh. Kemudian wa awwalu ma khalaqahu nuri, nur. Kemudian wa awwalu ma khalaqahu qalam. Dan yang pertama diciptakan Allah adalah kolam, bukan kalam, baik kolam pena, bukan kalam. Wa awwalu ma khalaqahu aqla. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah aqla. Ada empat ya. Ruh, nur, kolam, akal. Ini menurut membingungkan. Akal di sini juga yang kalau Ibnu Arabi mengatakan al akal awal, ya. Wal muradu minhum. Dan yang dimaksud dari semuanya itu, baik itu ruh, baik itu nur, baik itu kolam maupun akal, syai'un wahidun adalah suatu yang satu. Wa huwal haqiqatul muhammadiyati, yaitu hakikat sebangsa Muhammad, hakikat Muhammad. Ya, orang menyebut hakikat Muhammad, nur Muhammad. Kalau Ibn Arabi, hakikat Muhammad, ya, itu semuanya. Lakin sumya nuron, akan tetapi dia dinamakan nur likaunihi sofyan anibdul maniatil jalaliyahi, karena nur itu adalah satu ciptaan yang suci dari kegelapan sebangsa jalal, sebangsa keperkasaan Allah. Jadi kaun itu yo ono perbedaan, tapi kaun itu ciptaan sakliane Allah yo kaun. Karena dinamakan nur itu karena itu satu ciptaan yang suci dari kegelapan. Kama qala Allah Ta'ala qad ja'akum minam wahi nurun wa kitabun. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu semua minam wahi dari Allah nurun wa kitabun mubin. Ini kan artinya cahaya dan kitab yang menjelaskan. Ini terusannya wa kitabum bin al-Maidah ayat 15. Wa aqlan, dan kenapa dinamakan akal? Likaunihi mudrikan lil kulliyati, karena akal ada satu ciptaan yang menemukan dari segala sesuatu. Wa kolaman, dan dinamakan kolam. Likaunihi sababan linaqlil ilmi, karena nur Muhammad itu adalah satu ciptaan sebab memindahkannya ilmu, untuk memindahkan ilmu. Kama anal kolama, sebagaimana sesungguhnya kolam. Mulanya kolam ini mbiyen mbuh pas mbuh ora. Kok antuk hit? Aja antuk hit. Aja antuk. Mbiyen kula nek cilik niku cudinge kon nganggo apa kolang-kaling, kaya jarane kolam jenenge. Tapi padahal sing mbo kiai ku mbiyen sih ngaji turutan ngono. Karepe men kolam pena, padahal kolam pena. Apa kaya jenenge kolam? Kalam ono. Cuding sing tek kolang-kaling e. Karepe pinter. Nah, ini sampai ngaji pe mbiyen kiai mbiyen ngono. Kama anal kolama sababu naqlil ilmi fi alamil hurufati. Sebagaimana sunya bahwa kolam itu sebab memindahkan ilmu, sing maksud pena ini, fi alamil hurufati, dari alam piro-piro huruf, tapi maknanya dari hamparan hamparan huruf ya. Artinya dengan kamu mencatat bismillahirrahmanirrahim, kan mindah, sing mindahnya adalah pena. Inilah kan, makanya saya pernah Habib Umar Al-Hafid itu karo kanca kuliahe disindir, murid-muridmu donium tangan barang ini. Oh, saya tidak merintahkan, tapi mereka mungkin paham sekali, karena artinya bahwa ilmunya itu, tapi ilmunya itu mengambil dari gurunya. Tapi sebelum dia mengatakan itu, denen sengaja pulpennya denen singgol ar kuliah ini, sampai merangkak merongkak, sampai merangkak merangkak nih, mas mentok. Terus bawe, ngapain kamu nih? Kok sampai mau rewangi, betul loh.
lah arep kuliah kok iso pindah ke ilmu nek ora ora oh di pulpen aja kamu butuh sampai merangkak ya. Lah mungkin murid-muridku ini karena merasa memindahi ilmu deh aku mungkin dia ya sekedar menghormati. Nah inilah sing orang Inggris mengatakan short pencil is then that long memory. Jadi pensil yang pendek ini lebih berarti sepanjang ingatan. Sejal orang nulis kok selama biyen butuh lah. Inilah kolam. Makanya kolam ini adalah memindahkan ilmu fi alamil hurufati dari hambaran huruf. Faruhul Muhammadiyu, maka roh Muhammad itu khalasatul aqwani, itu bersihnya biro-biro ciptaan yang paling bersih, khalasatul aqwani. Wa awalul kainati, dan awal dari segala sesuatu, asluha, dan pangkalnya dari segala sesuatu atau asal dari segala sesuatu itu adalah dari Nur Muhammad atau Hakikat Muhammad. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana minallahi, saya dari Allah. Jelas ini. Ini kata Rasul, saya kata Rasul. Anane ana Rasulullah minallahi. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang percaya, orang mukmin, minni itu dari saya. Karena semua asalnya itu dari Nur Muhammad. Fakholaku minhu, dan Allah menciptakan minhu dari Nur Muhammad itu arwaha kulaha, semua ruh-ruh semuanya fi alamil lahuti, di dalam alam lahut, fi ahsanit taqwimil hakiki, dalam bentuk yang sebagus-bagusnya dan secara hakiki. Jadi semua ruh-ruh itu diciptakan di alam lahut dari Nur Muhammad. Fakholaku minhu, dari Nur Muhammad itu diciptakanlah beberapa ruh ya dalam bentuk fi ahsani taqwim di alam lahut. Wahum ismu hijlatul unsi. Nah ini, dan mereka itu dinamakan ini Yai Zezet muridnya Angel, muridnya Abah Hanom, diganti jumlatul unsi, keseluruhan manusia. Karena hijlatul unsi itu bermakna isya manusia yang jingkat, atau al-hajj itu manusia yang kembali. Disitulah artinya seseorang itu ya menunaikan fi dalikal alami, di dalam alam itu tempat kembali ya. Ini kita tetap hijratul wahwal watolul asliyu, dan dialah yang dinamakan negeri asal di alam itu, alam lahut, negeri asal. Jadi asale kulawar panjang kabeh tentu. Ini podo ngaji niki nek cara nangon kejawane ngaji sangan paran itu mati. Jadi kita akan tahu asale kita semua ya. Makanya kalau kita beriman ya kita dari Muhammad. Cuma ku jalur dibadarke nyambungi sampai tekan kono. Kalau Nabi Muhammad dari Allah, ana minallahi wal mu'minuna minni, orang-orang mukmin yang percaya itu dari Nur Muhammad. Makanya sholawat itu adalah menyambungkan untuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma madu alaiha arba'atu alfi sanatin, maka ketika seterusnya selanjutnya ya maksudnya alaiha ya ngatasi Nur Muhammad itu. Jadi ketika Allah telah menciptakan Nur Muhammad arba'atu alafi sanatin, setelah 4000 tahun. Gitu. Kalau tafsirannya setelah 4000 tahun Allah menciptakan Nur Muhammad, khalaqallahul arsa, Allah menciptakan ars. Jadi ars itu diciptakan setelah 4000 tahun Allah menciptakan hakikat Muhammad, itu Nur Muhammad. Min nuri ainil Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari cahaya esensi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya makna ini dari cahaya matanya ain itu esensi. Makanya ada para sufi yang penyair mengungkapkan itu, setelah Muhammad, kejadian Muhammad itu tetesan air Muhammad menjadilah ars. Monggo diungkapkan, tapi paham maknane ora apa. Karena mau mengungkapkan dari berbagai macam ya. Jadi setelah 4000 tahun baru Allah menciptakan ars dari esensi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa bawakiyal kulliyati minhu, dan sisanya semua ciptaan itu minhu, dari itu, dari Muhammad. Jadi setelah ars terus diciptakan yang lain. Farudatil arbahu, maka dikembalikan, diturunkanlah piro-piro ruh itu ila darakil asfalil kainati, ke yang paling rendah, ya daerah itu, ke alam yang paling rendah dari ciptaan. Akni maksudku sahabatul terjalani, maksudku akni ini maksud sahabatul terjalani alat satu yogi jasad, sehingga kabeh nang menuso, jadi yang paling rendah itu alam jasad. Kama qala wa ta'ala summa rutatnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ruh itu ke tempat yang paling rendah, yaitu ke jasad. Ya. Yakni, ya artinya, anzalahum awalan. Mereka para ruh-ruh itu diturunkan pertama-tama min alamil lahuti ila alamil jabaruti. Itu pertama dari alam, ruh pertama diturunkan itu dari alam lahut ke alam jabarut. Wal basahmu wahu. Dan Allah itu membungkus ruh-ruh itu, wal basahumu wahu ta'ala, dan Allah ta'ala membungkus ruh-ruh itu binuril jabaruti, dengan cahaya jabarut. Ketika diturunkan dari alam lahut ke jabarut, nur itu dibungkus dengan nur, ruh itu dibungkus dengan nur jabarut, kiswatan itu dipakaikan ruh-ruh itu bainal haromaini, yuk antaranya dua haromain, antara dua harom itu, karena di jabar itu adalah antara alam ketuhanan dan alam kemakhlukan, sehingga yang diturunkan dari alam lahut ke alam jabarut itu wahwa ruhu sultaniyu, dan dia dinamakan ruh sultani. Binang awake dhewe aja mlayu ngrono wong sing kalen endek itu jasa. Summa anzalahum, nuli nurunake sapa ing ruh-ruh mau bihadil kiswati, dengan pakaian ini ila alamil malakuti, ke alam malakut. Kemudian ya, diturunkan ke alam malakut. Suma kasahum binuril malakuti, kemudian dipakaikanlah ya, mereka dibungkuslah mereka itu dengan cahaya malakut. Wahuwa ruhur ruhaniyu, dan itu yang dinamakan ruh ruhani. Suma ansalahum ila alamil mulki, kemudian mereka diturunkan ke alam mulki wa kasahum, dan dipakaikan mereka ruh-ruh itu binuril mulki, dengan cahaya mulki. Wa huwa ruhul jismaniyu, itu yang dinamakan ruh jismani. Sehingga ruh itu ada ruh kudsi yang paling atas di alam lahut, turun di alam jarabut dinamakan ruh sultani, kemudian masuk di alam malakut dinamakan ruh ruwani, dan masuk di jasad dinamakan ruh jismani. Dan ini nanti akan diterangkan oleh Sabdul Qadir Jalani, di mana tempatnya, ruang edarnya, pengamalannya pakai apa, bagaimana kita bisa menjangkau. Ini mukotimah aja jelaskan itu, nanti secara rinci akan dijelaskan ya. Dan kitab ini ada 24 pasal, tidak lama, sehingga kalau mukotimahnya itu kita bagi 3 tambah 24 ada 27 minggu. Suma halakawahul atsada kimaus mawajurin beratrofi kristiri no. Suma halakawahul atsada, kemudian Allah menciptakan jasad, kama kala wa ta'ala minha halakakum, ini di Toha ayat 55. Ya darinya, ya, dari tanah itulah halakakum, Allah menciptakan kamu semua. Suma amarawahu ta'ala arwaha antadkhula fil atsadi, kemudian Allah merintahkan ruh-ruh itu untuk masuk di dalam jasad. Fadakhulat bi amrillahi ta'ala, maka masuklah ruh itu dengan perintah Allah ta'ala. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini Al-Hijr ayat 29. Dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Jadi setelah jasad, fa'idha sawaita sebelumnya kan itu, setelah jasad sempurna, ini sing sampean kuwi menuju sia-sia, sing roh nang ngene kuwi tiupan ero. Te Gusti Allah. Ya, sampean nek sing wong kelalen itu kan ya krasa urip dhewe niku, kelingane barang wis
ini kan aduh arep dikira ini kelihane ngaten nggih. Falamma ta'allaqatil arwahu bil ajsadi, maka ketika roh-roh itu melekat di dalam jasad alaqatil sulit begira nasabat matahodat min ahdillahi, itu disambungkan matahodat, barang yang diambil min ahdillahi, suatu perjanjian, perjanjian Allah, al-mishako fi yaumi. Al-mishak itu adalah pertemuan khusus, mananya aku itu pertemuan fi yaumi, di suatu hari. Nah, dulu itu kan memang itu alastu birobbikum. Ini Al-A'raf ayat 172. Sehingga sebelumnya dulu kita harus ma'rifat. Ketika Allah mengatakan bukankah aku Tuhanmu, ini kan jawabannya qulu bala syahidna. Ya. Dia mengatakan nggih panjenengan pangeran kula syahidna, saya bersaksi. Barang wis melekat meneh kuwi ora ma'rifat piye? Jal. Iki mulan dileki karo sabar jalani. Alastu birabbikum falam tarji ila watul asli. Ya. Warna kamu kesenangan melekat nang jasad, kamu diberuhi macam-macam, falam tarji ila watul ismaka, tidak bisa kembali ke negeri asal. Itu wis mati apa baline ning ndi mboten iso. Fatarahamur rahmanul musta'anu alaihim. Maka dengan kasih sayang dan pertolongan Allah alaihim atas para roh-roh itu, fa'anzalu ilaihim, maka Allah nurunake marang roh-roh atau manusawi kitaban samawiyan, kitab dari langit. Ini karena kasih sayang Allah, ini orang ngerti diturun ke kitab dari langit. Tadkirotalahum bidhalikal batunil asli, untuk mengingatkan mereka semua bidhalikal batunil asli, mengunuh-mengunuh negeri asal. Jadi kitab, semua kitab samawi ya, parti bawa oleh Nabi dan Rasul adalah karena kasih sayang Allah untuk menunjukkan kue baline ring dimen. Karena setelah melekat di jasad ini kesenangan dan dia tidak bisa kembali. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa dzakirhum bi ayamillahi, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, bi ayamillahi. Ini surat Ibrahim ayat 5. Ai maknane hari-hari Allah niku napa? Niki satu jalan iki. Jadi cara kono arep maknane bi ayamillah kuwi lebih menurut saya Abdul Qadir Jalani, hari-hari Allah itu ayami wisolihi fi masabaqo mal arwahi. Kan kok kuwi. Nang Quran ono hari-hari Allah. Itu adalah hari apa? Bertemunya, wisul tersambungnya antara Allah dan para roh, fima sabako, sebagaimana yang lalu ma'al arwah, arwahi beserta para roh. Jadi hari ya, saat ketemu nih, bisa ketemu mana ya Bora? Nah, itu latihan. Inilah yang ayat Quran mengatakan wadzakirhum bi ayamillahi, dan ingatkanlah mereka wahai Muhammad dengan hari-hari Allah. Ayami wisolihi, usul sampai artinya itu hari bertemunya, usulnya fima sabaqo malarwahi. Fajamiul anbiya alaihimussalatu wassalamu, maka para nabi kita alaihimussalatu wassalamu, atas mereka para nabi salawat dan salam, ja'u fid dunia, datang ke dunia, wadahabu ilal akhirati, dan pergi ke akhirat, lidzalikal tanbihi, karena peringatan itu. Sehingga artinya jasad mereka para nabi dan para rasul di dunia, tapi hati mereka selalu di akhirat karena ada peringatan itu. Ini dawuh Abdul Jalani ngajine jeru nek ora nek pengin melu nggih. Faqolama yadhkuru minhum wasiti wong sing eling sing wong watul asli untuk ke negeri asal. Sedikit orang-orang yang ingat bahwa dia akan kembali ke negeri asalnya. Jadi wayarji'u ya, dan kembali, wayastaku ilahi, dan rindu untuk negeri asal. Mana rindu? Rindu untuk
kembali ke negeri asal ya wis ingat ya wis lumayan ya. Maka sedikit sekali orang-orang itu yang mengingat dan kembali bahkan rindu untuk ke negeri asal. Fasilu ilal alamil asli, dan sampai ke alam asli. Hatta afadatin nubuwatu, sehingga dilimpahkanlah kenabian ila ruhil adomi, kepada ruh yang agung, al-Muhammadi khotimil ambiyai, yaitu Muhammad nabi yang terakhir, alaihi atasnya Nabi Muhammad afdulus sholawati wa akhmalut tahiyati, yaitu utama-utamanya sholawat dan sempurnanya semua kebaikan, wa ala jamil ambiyai wal mursalin, atas semua para nabi dan para rasul, fa arsalahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala merintahkan para nabi dan para rasul, ila haula innasi khofilina, kepada ini manusia yang pada lalai, semua nabi, semua rasul dan nabi, supaya apa, liyaftaha ainun basirutahum, supaya kebuka mata hati mereka, min naumil khoflati, dari lelapnya kelalaian, dari tidur kelalaian turun ya, artinya dari lelapnya kelalaian. Kamu kabeh do ya didolani bahwa ilahan anamal hayatud dunya laibun ya wazinat walahun wazinatun lelap. Nah inilah diperingatkannya ya, supaya liyaftaha ainun basirotahum, ya, supaya kebuka mata hati mereka, min naumil huflati, dari lelapnya tidur, wadohum, dan mengajak mereka mengajak ila Allahi Ta'ala, ke jalan ke Allah Ta'ala, wabi sholihi, dan supaya sampai kepada Allah Ta'ala, waliko i jamalihi, dan bisa bertemu dengan sifat indahnya Allah Ta'ala. Besok ketemu harus di Allah, tapi temu lalu jamalihi. Kama kalau Allah Ta'ala qul hadhihi sabili, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan, utu ila wahi, ajal amrah, ke jalan Allah, ala basirotin, atas apa? Pandangan mata batin. Jadi ngajak jalan Allah, iso ngomoto niki Quran, ana saya, wa marit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini surat Yusuf ayat 108. Jadi mengajak untuk marifat kepada Allah itu dengan basiroh, itu mata batin ya. Makanya saya berkata kerjaan ini mengatakan bahwa basiroh itu ainur ruhi, basiroh itu adalah esensi daripada roh. Tuftahu fi makomil fu'ati lil awliya'i, ini terbuka di dalam makom fu'at untuk para wali-wali. Fu'at ini adalah hati, terus fu'at ya, hati yang paling dalam. Lah ini untuk para wali di sini makomnya. Wadzalika la yahsulu bi ilmi dzahiri, dan yang demikian itu tidaklah bisa tercapai ya, sudah hasil oh, tercapai atau hasil bi ilmi dzahiri, dengan ilmu dzahir niki sing dawuh saat terjalani nek kono Pak saya mrene ora bakal bisa tekan kecuali ilmu dzahir, bal bi ilmil batinil laduni, kan, tapi dengan ilmu batin, ilmu laduni. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'allamnahu min ladunna ilman, Al-Kahfi 65 ya, dan telah aku berikan padanya ilmu laduni ya, ilmu di sisi kami, ilmu laduni. Maka ini terakhir Syaikhul Qadar ini terakhir sisa kalau mungkin terakhir merintahkan fal wajibu alal insani, maka wajib ketui manusia, wajib ketimbang Arbim Peni Sabdul Jani diperintah di omong-omongin terakhir, wajib kamu ini manusia tahsilu tilkal aini, untuk bisa sampai kepada esensi itu, min ahlil basoiri, dari orang-orang yang ahli basiro. Jadi untuk kamu harus wajib supaya kamu bisa menghasilkan itu dari orang-orang ahli basiroh, bi ahli talqini, dengan mengambil talqin min waliyim mursyidin, dari wali mursyid. Wajib, mulai talqin wajib, karena apa? Nanti rasanya di situ kamu akan posisi kamu neng makom di itu mengambilnya dari
wali mursyid. Makanya Syekh Dzulrajani mewajibkan bahwa kamu harus bisa mengambil esensi dari ahli basirah itu bi ahli talqini mi wali mursyidin yukhbaru min alamin lahudi, yang mendapatkan kabar dari alam lahud. Karena kalau para wali mursyidin itu sudah di fuad, di dalamnya fuad lagi ada sir, itulah berita di situ. Ya, di dalam Al-Qur'an maka dzabal fuadu maroa, apa yang dilihat oleh fuad itu orang bakal koro. Ini yang bisa kami sampaikan ya. Menta basil asmudan ya. Nesuk. Sing maca ngono Pak anu Ifrono. Gantian ngono gini ngono gini ngono. Kok mripate ora ditimpil-impil karepe dadi men ora apa. Men apa pondok iki men muni syarat ora bandongan terus. Ana sorogane barang. Oke, dadi men syarat terin. Kuwi ya ini aku kan nyorok lah, aku sih mau cerita kan Bandungan, ini kurang lengkap ya pondok ini. Jadi emang harus begitu, mana mengen pakai tefur anu terus, nopo sorokan terus. Surah apa? Orang ngerti lempati, onok ya ini bingung ah, lewati ini pak mantep pak. Ngaten mungkin-mungkin bermanfaat, eh, dan mungkin juga istiqomah. Harusnya lebih sorenya Pak Ahkam Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tajalu nabiha min alil ilmi zahiran batina dunia na wa urana wa ala
Wa ala alihi wa sahbihi.